guys, welcome back to Tribun Sport. Dan kali ini bersama saya Rin, kita bakal mengulas preview pertandingan Liga Inggris Southampton versus Chelsea. Misi The Saints meraih kemenangan pertama di kandang. Setelah Chelsea meraih hasil positif di Liga Champions, kini mereka akan kembali bermain di kompetisi Liga Inggris. Chelsea akan menghadapi tuan rumah Southampton di St. Mary's Stadium Minggu 6 Oktober 2019 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pelatih Frank Lampard sepertinya masih akan mengandalkan tiga anak muda, Mason Mount, Tammy Abraham, dan Fikayo Tomori. Mereka bermain apik saat Chelsea menang 1-2 atas Lille di laga kedua fase grup Liga Champions Rabu 1 Oktober lalu. Bahkan, ketiganya masih mendapatkan panggilan untuk masuk timnas Inggris pada jeda internasional Oktober. Abraham, Tomori, dan Mount tampil mengesankan di awal musim ini bersama Chelsea. Sehingga, manajer Inggris Gareth Southgate mengganjarnya dengan memberi mereka tempat di skuad terbaru ini. Di kubu Southampton, pemain andalan mereka Sofiane Boufal memberikan penilaian yang jujur tentang karirnya di Southampton yang makin baik. Boufal menjelaskan mengapa ia begitu bertekad untuk memberikan penampilan terbaiknya di Liga Premier ketika Saints kembali ke St. Mary's untuk menjamu Chelsea pada hari Minggu. Pemain asal Maroko ini adalah subjek untuk bisa mengangkat permainan Southampton yang dalam dua laga terakhir menelan kekalahan.